Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah lima qurra qalbul iman. Itulah Yasirin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20, dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala rasul alaihi salatu wasalam 4, dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 19, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat, qutbil bidayati wan nihayat, khalifatillah bi khazainil ardi was samawati ala alihi wa sahbihi man damat sadat wal khadat. Salatun tabahhu lana biha wa bal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril akhirah. Barik lana biha fi umrina wa rizqina wa fi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونبعنا به وجميع علومه في الدارين آمين حيا Hayat artinya hidup, maka mustahil mati. Wajib Allah bersifat hayat, wajib pada akal. Akal yang sempurna pasti memadahkan bahwa Allah itu bersifat hidup. Maka akal yang sempurna pula menolak kalau dikatakan Allah itu mati. Maka mustahil Allah itu mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu akan dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Jadi di Quran Allah Ta'ala sudah mengisbatkan zat-Nya, bahwa zat Allah, zat aku, jadi Allah Ta'ala hidup kada bermatian. Itu dalil nakli. Sedangkan dalil akli itu sangat mudah kita memaham. Sebagaimana kita berisi keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar atau yang kita rasakan ada timbul atau bagarak atau badian, seluruhnya itu dikehendaki oleh Allah. Itu sudah etikat kita. Jadi kenapa benda itu bergerak, kenapa badiam, dikehendaki oleh Allah. Kenapa segala sesuatu itu terdengar, kenapa berbunyi, dikehendaki oleh Allah. Kenapa segala sesuatu itu kerasaan pahit manis, dikehendaki oleh Allah. Dan Allah yang menghendaki, Allah juga yang menjadikan. Nah, maka seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu silih berganti ada. Silih berganti kelihatan, garaknya, diamnya, cungolnya, kada becungolnya. Seluruhnya itu kelihatan silih berganti. Sedangkan kita yakin itu dikehendaki dan dijadikan oleh Allah. Berarti kalau Allah sekarang ini masih berkehendak atas segala sesuatu, dan Allah sekarang ini masih bergawi dengan kudratnya,
menjadikan sesuatu, mendiamkan sesuatu, berarti sekarang ini Allah Ta'ala hidup. Kalau orang itu masih berkehendak, sifatnya berarti orangnya hidup. Ada mungkin orang mati, kawa berkehendak. Ada mungkin orang mati, kawa begawi. Kalau kita yakin sekarang ini, seluruhnya yang ada, baik bergerak maupun berdiam, adalah dijadikan oleh Allah, berarti sekarang ini Allah Ta'ala bersifat hayat. Hidup. Nah itu dalil akli narnya. Amun sampat memadahkan Allah Ta'ala mati, berarti bukannya kada berutak, utaknya yang kadada. Bukannya kada berpikir, utaknya yang kadada. Hari-hari akil nunur memberi kita limping, ya beisukan barinya limping, limping lain apam lah, limping panas-panas. Besok kan ada apa yang limping. Kan esok ada pulang. Kita padahalkan akhir nunurnya mati. Kemana kita berpikir? Nah, sedangkan kita nih hari-hari ditolongi oleh Allah. Sedetik kita lepas dari pertolongan Allah, kita binasa. Sedangkan kita nih masih tiap detik masih ada, masih kawal bernapas, masih kawal berhinap, masih kawal berlihat. Sedangkan seluruhnya itu adalah pertolongan Allah. Berarti yang menolongi itu bersifat hidup, hayat. Maka seluruh yang ada, seluruh yang bergerak, seluruh yang berdiam, baik terpantau oleh pandangan kita, baik terpantau oleh pendengaran kita, baik terasa oleh pengerasan kita, seluruhnya itu menjadi dalil bahwa Allah bersifat hayat. Menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Allah bersifat hayat. Amun dirinciakan tadi, ya tadi. Di mana tahunya kita bahwa Allah bersifat hayat, sidin masih berkehendak. Di mana kita tahunya bahwa sidin masih berkehendak, sidin masih begawi, gawiannya kelihatan. Oh, berarti sidin itu hidup. Karena kehendak sidin masih berlaku. Gawian sidin masih zahir, masih kelihatan, masih nampak. Berarti sidin hidup. Namun sidin itu hidup, adakah orangnya ada dekat? Logika memadahkan pasti ada. Hidup aja masih ya anak yang baharim itu ya berarti ada tuh masih orangnya. Nah maka seluruh yang ada menjadi dalil adanya Allah. Seluruh yang ada menjadi dalil adanya Allah. Itu dalil akli namanya. Kita disuruh berpikir kayak itu. Tapakur kita tuh sampai kepada dasar bujur kita. Allah tuh dasar ada. Sampai ke situ, itu khairun min ibadati sana. Lebih baik pahalanya daripada beribadah setahun. Asalnya tadi beri lihat aja mata, beri lihat, beri dengar, beri rasa. Sampai kepada kita sebuah kesimpulan. Ternyata Allah Ta'ala itu hidup, sidin ada, khair. Lebih baik daripada beribadah setahun. Karena duduk pulang, pian mau ngot, berpikir-pikir. Sekalinya jampian, dasar luar biasa Tuhan memilih ya. Dasar bujur-bujur sidin itu dasar bujur-bujur bersifat ilmu. Cakanya Allah tuh ada bersifat ilmu. Kayak kakak saku matur makhluk ini rapi benar. Susunannya, aturannya rapi benar. Dasar bujur-bujur Allah tuh bersifat ilmu. Ya biar. Nah, sampai ke situ pin berpikir. Setahun pulang yang ditulis beribadah. Masuk pian ke WC. Anak bermunajat cinta nih. Bekeluat. Wah, gitu. Tapong ya. Bebunya tapong gitu. Tapong ya. Membabang-babang muka. Tapong ya. Lu pian menjenguk ke bawah. Untung tah itu kada karas kaya wasi. Lama aja. Cuma cak aja kayak karas kayak wasi. Kayak apa yang bulat tuh menggunting. Ada tahan ya kalau. Untung sesuai. Jadi gunting yang itu menggunting. Memangnya walaupun tumpul. Tapi yang keluar itu lama. Jadi mau aja paget. Kan Tuhan atur. Cak yang keluar tuh wasi. Ada kawannya menggunting. Luar biasa Tuhan atur. Masuk ke wisi aja. Dihitung ibadah setahun. Masuk ke WC aja,
Lalu pian hari-hari itu sehari itu berapa puluh kali pian ka WC gitu aja dilihat. Nah, dihitung berapa puluh tahun. Makanya amun asal paham, ya paham itu kan berakat belajar, asal paham seluruh yang kita lihat bisa jadi ibadah. Nah, bisa jadi ibadah. Yang kita dengar bisa jadi ibadah. Tapi sebaliknya, mun kada paham, yang kita lihat bisa jadi dosa. Mun kada paham. Cucuk jelajar Al-Qur'an la yastawi, ada sama orang yang mengerti lawan yang kada mengerti. Orang yang berpengetahuan dengan yang kada berpengetahuan kada sama. Jadilah kesimpulannya, katakan ini nah, ini penting benar wasiat ini sampai akan ke anak cucu. Bungol jangan diharagu. Ini pasan guru ulun bahari juga. Wasiatin bungol jangan diharagu lah. Nah ulun pasan akan umpian ni. Ajastukum. Kalimat ini ya kalau bungol jangan diharagu. Jangan hakun maharagu bungol. Nah, artinya Allah Ta'ala menyuruh kita bertawakal kepada sidin yang kada bermatian. Berarti menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Maka, sambungannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Arti patut itu seharusnya. Seyugyanya. Bagi yang mukmin sudah beriman. Sudah mu'taqid. Berkeyakinan. Bahwa Allah itu bersifat hidup, bahwa ia, nah ini adabnya, bahwa ia menyerahkan akan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Ini adab. Jadi adab itu penentuan dalam penilaian Allah terhadap kita setelah keyakinan kita bujur. Jadi mbah bujur keyakinan kita, apa yang kita yakini Allah Ta'ala hidup, yakin sudah kita. Nah adabnya pulang Allah yang nilai, inilah Tuhan adabnya. Mun amun nyawa aja Tuhan yakin aku ini hidup, nyawa bertawakal lawan aku, berserah lawan aku. Ay Tuhan, kenapa ulun harus bertawakal lawan pian? Karena nyawa jar Allah Ta'ala, alasannya nih kenapa kita disuruh bertawakal lawan Allah. Pertama, karena nyawa itu kadada beisi iradat yang menentukan. Yang kedua, nyawa kadada berisi kudrat yang memberi bekas. Yang ketiga, nyawa kadada bersifat ilmu yang betul-betul mengetahui. Yang keempat, nyawa sebenarnya mun iradat kadada menentukan berisi, kudrat kadada berisi yang memberi bekas, ilmu kadada, berarti nyawa itu kada sebujur-bujurnya hidup sebenarnya. Kawa ada kawa, kita ni kawa cuma hakikatnya ada kawa. Baka handak ada cuma ada kawa menentukan kasarah orang. Besi ilmu pang, ilmu kita terbatas, kholilah sedikit benar, sedikit pun bersamaan seluruh dunia. Mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, kholilah digabung dikumpul sedikit bersamaan tuh. Itu pun perkiraan juga. Ilmu kita ilmu perkiraan. Bukan ilmu wani memastiakan keduanya kita. Biasanya, nah makanya hukum adat, biasanya bila imbah minum ini aja, ampi sakit kepala, biasanya kita ada wani memastiakan. Isuk ujar ura bubuan ahli perkiraan nih, barangkali perkiraan cuaca hujan. Nah, perkiraan juga. Seluruhnya perkiraan ilmu kita kada wani memastiakan. Nah, yang bujur-bujur wani memastiakan itu hanya Allah. Karena yang bersifat ilmu hanya Allah. Nah, atas alasan, atas dasar, atas sebab bahwa kita kada bersifat kudrat yang memberi bekas, kada bersifat iradat yang menentukan, kada bersifat ilmu yang pasti, dan juga kita tuh kada bujur-bujur bersifat hidup, maka disuruh kita bertawakal kepada Allah. Kenapa bertawakalnya kepada Allah bukan kepada yang lain? Nah, alasannya apa palingan yang tadi? Karena yang lain sama kayak kita juga. Sama, yang lain tuh sama lawan kita nih. Kada bisa kudrat memberi bekas, kada bisa radat yang menentukan, kada bersifat ilmu yang pasti.
Imban itu kada bujur-bujur hidup. Kada bujur-bujur hidup. Hidup itu kekisahannya aja sebenarnya. Nah, yang lain kayak itu juga. Sedangkan Allah bang, hanya Allah yang bersifat kudrat memberi bekas. Hanya Allah yang berisi iradat yang menentukan. Hanya Allah yang berisi sifat ilmu yang wani memastiakan. Hanya Allah yang bersifat hayat. Buktinya seluruhnya ini gawian sidin. Lain, yang lain dari sidin ada berisi gawian. Berarti hanya sidin yang bersifat hayat. Nah, maka adabnya bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala adanya. Arti menyerahkan diri itu kalau bahasa Arabnya ya tawakal. Apa yang kita serahkan kepada Allah, diri kita seluruhnya, ujar bubuhan, ujar orang Banjar Bahari itu seutuhnya, lawan seanang-anangnya, lawan segaluh-galuhnya, seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Maksud menyerahkan ini apa? Minta aturakan sidin. Minta aturakan sidin. Nah, padahal minta aturakan. Minta pilihakan Allah. Berarti kita ada diisi pilihan lah. Kita berisi ikhtiar. Kita berisi syariat. Kita gawi ikhtiar, kita gawi syariat. Tapi keputusan hasil bang, minta pilihakan Tuhan. Nah, ini yang disebut sebenar-benar tawakal. Kita bisi syariat. Syariat kita menghaus, minum. Itu syariat kita. Apakah datang haus atau masih haus? Apakah masih haus atau hilang haus? Itu urusan Allah. Kita bilainya lapar, bisi syariat. Makan, paguk, buntung. Tiga biji. Urusan masih lapar atau jadi kenyang, itu urusan Allah. Kita sarahkan itu kepada Allah yang memilihkan. Kita berisi syariat bila garing baubat. Tapi hasil dari baubat ini, kita minta pilihakan dengan Allah. Nah, ini amal hati. Amal hati. Janganlah kita, ini adab hati lah. Janganlah kita model kayak berisi pilihan. Berisi pilihan, memilih-milih. Baubat, ya Allah, ulun hendak sembuh. Maka ulun baubat, ingat situ hanya itu kada beradab dengan Allah. Kenapa kada beradab? Inya meninggalkan kewajiban hati. Apa itu? Bertawakal kepada Allah. Apa gerang tawakal? Minta pilihkan Allah. Amun tadi kan kita memilih seorang. Nah, memilih seorang ini berarti narannya kada bertawakal lawan Allah. Jadi kita hati-hati dengan ucapan orang yang kada paham. Siapakah orangnya? Yang kaya apa? Kegandalnya, surbannya, yang lilitannya, yang kaya prabula kah? Bisa aja salah. Salah pandir. Ujarnya. Kita ini berusaha nangai ya. Cangkal-cangkal, rajin-rajin. Udahan kita sugih berataan. Bertawakal kita dengan Allah. Nah, ini kesalah itu. Kata-kata nangai. Mun ingat situ haji pemandiran kita salah. Betul bubar. Lalu masing-masing. Oh, tujuan di hati sugih. Ini racun darinya. Virus. Walaupun ditutup dengan kata-kata kita bertawakal lawan Tuhan. Tapi kita sudah memilih seorang, itu benarnya ironis. Kita memilih, tapi kita minta pilihkan kan ironis benarnya. Yang bujur tuh laksanakan syariatnya dengan sempurna lillahi ta'ala. Karena kita bersyariat itu disuruh oleh Allah. Tapi kalau hasilnya pak, minta pilihkan Tuhan. Contoh syariat, kita misalnya garing. Ya kalau? Mun garing, kada boleh, kada baubat. Badusa, kada baubat. Biar aja aku semati-matinya aja, kada sebaubat gin aja. Karena bisa ya Tuhan menyembuhkan. Mun sampai waktunya sembuh, sembuh aja. Nah ini badusa nih. Kada boleh? Boleh kita kada baubat, mun kada ada kemampuan. Nah boleh aja nih tuh. Tapi mun ada kemampuan, baubat. Orang-orang soleh dari baubat.
Tadi gue harus kumpul untuk sampai ke Singapura sini berobat. Kenapa? Menggunakan kemampuan. Tapi hasilnya bang, hasilnya hasarah Allah. Kenapa kita disuruh besarah lawan Allah pintangan hasil? Kenapa disuruh tasarah Allah? Pertama, kita kada kawa, ujur orang banjir tuh kada kawa ungal. Kada kawa tasarah kita, tasarah Allah hasilnya. Mun tasarah kita kada beisi kudrat memberi bekas. Dan kada beisi kehendak yang menentukan. Dan ini yang paling penting, nah, kita kada bersifat ilmu. Kita kada tahu apakah aku ini baik sembuh atau baik tetap garing lah. Kita kada tahu. Kita kada mengetahui aku ini bagus tetap garing kah atau sembuh kah. Amun kita menghendaki sembuh, padahal menurut ilmu Allah kita bagus garing, di sini kada badapnya, melawan kehendak Tuhan secara halus, secara tanpa kita sadari. Kita nih berusaha handak sugih, padahal dalam ilmu Allah, jari Allah, nyawa bagus miskin, bagus sederhana aja hidup. Oh, kita kemana-mana berusaha segala macam. Hati kita ini model kayak baisi kehendak satu sugih. Nah, padahal dalam ilmu Allah kita bagus sederhana aja. Berarti secara kada sadar kita tadi menantang kehendak Allah di dalam usaha kita. Lalu kayak apa yang bujurnya? Yang bujurnya tetap kita berusaha. Tawakal itu bukan usaha, itu amal hati. Ada kelihatan yang seorang yang merasakan bujurkah bertawakal atau kadakah. Nah sekarang ilmunya tahu sudah kita. Arti tawakal itu minta pilihan Allah. Bukan kita yang memilih. Nah, jangan sampai tawakal yang di hati merusak syariat. Jangan sampai. Syariat tetap dilaksanakan. Kenapa kita bujur-bujur melaksanakan syariat secara sempurna? Nah, karena mengharap pahala dari Allah. Karena syariat bila digawi, bujur niatnya, bujur caranya, pahalanya ada di akhirat. Nah, makanya orang yang bertawakal lawan Tuhan, lawan Allah Ta'ala itu bermaterai 6.000 perjanjian. Ya Allah, ulun berusaha membuka toko. Ulun berusaha membuka toko. Ulun berusaha bersyariat, itu suruhan pian. Karena orang bisa tanggungan, bang. Si anak, si bini. Maka ulun berusaha pian yang menyuruh supaya ulun jangan mengalihi orang, supaya ulun jangan meminta-minta. Nah, maka ulun berusaha. Hasilnya Tuhan tasarah pian. Nah, tulis di sini. Hasilnya tasarah pian. Ada masalah, handak berhujung sedikit, berhujung banyak, handak pian sugihakan, handak pian tetap ulun miskin. Itu urusan pian tasarah pian. Ulun kada memilih karena ulun kada tahu kayak apa yang bagusnya ulun ini. Pian aja yang tahu. Cuma Tuhan naik, mudah-mudahan ikhtiar ulun ini ada pahalanya karena di akhirat. Nah, ambil materai, tanda tangan, TTD, hamba Allah. Nah, itu yang bujur. Jadi lawan Tuhan tuh mulai dari awal kada bahual. Sudah taslim. Kada bahual. Amun dari awal kita sudah mengaras dengan satu kehendak, walaupun mulut ucapannya tawakal Allah, tapi kehendak di hati hanya satu, berarti kita ini mengarasi Allah narannya dengan satu pilihan. Padahal kita kada tahu pilihan itu baik kada bagi kita. Dan apabila kita mengaras dengan satu pilihan, nah itu maulah hati kita tadi kada pernah tenang. Selama pilihan kita belum tercapai, kita itu masih dalam keadaan gelisah dan keadaan mau tenang. Maka disuruh kita itu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ciri orang tadi sudah bujur bertawakal lawan Tuhan, cirinya inya kada lagi berpikir memikirkan hasil. Karena jenya Allah Ta'ala sudah mengurusnya itu. Inya yang dipikirkannya menyempurnakan syariat aja. Dalam rangka mencari sebanyak-banyaknya pahala dari Allah. Nah, itu aja laginya. Kada memikirkan hasil. Nah, kaina, karena kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah yang mengatur kita. Bukti Allah mengatur kita, nah,
dalam Al-Qur'an, man yatawakkal 'alallah, barang siapa minta aturakan Tuhan, itu maksud tawakkal 'alallah, barang siapa minta pilihakan Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang mengaturakan hidupnya. Nah, jadi jar Allah Ta'ala, sebelum Allah Ta'ala memutuskan bahwa kita dapat musibah, musibah misalnya bangkrut usaha, sebelum kita menemui bangkrut, Allah Ta'ala sudah mengandak di hati kita sabar. Tuhan pang yang mengatur. Jadi sabar itu sudah bertungguan di hati, lalu datang bangkrut ada masalah. Sebelum Allah memutuskan kepada kita bahwa kita jadi orang sugih, Allah Ta'ala sudah mengandak ke hati kita sifat syukur. Maka musibah yang datang dari Allah jadi ibadah bagi kita, barakat sabar. Sugih yang datang dari Allah jadi ibadah bagi kita, barakat syukur. Bagusnya nang itu lih, Tuhan pengampun aturan. Barang siapa kita mengatur-atur diri kita seorang, jatuh ujar Allah Ta'ala, nyawa mengatur-atur diri nyawa, atur nyawa seorang situ. Maka bila nafsu yang mengatur hidup kita, tunggulah kehancurannya. Maka hancurnya sampai ke akhirat kita hancurnya. Kita bisa kehendak hanya satu. Jika ibarat berobat, hanya sembuh kehendak kita. Jika ibarat berusaha, hanya sugih kehendak kita. Itu pengaturan nafsu. Pengaturan nafsu. Maka lihat jelah orang tuh berusaha tujuannya sugih 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 sugih, zikirnya gini sugih 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 sugih, ampih la ilaha illallah, zikirnya orang sembahnya Allahu akbar, Allahu sugihnya. Nah, zikirnya kan kayak itu karena beliau sudah sugih pian, karena inya nafsu yang mengatur dirinya bukan Allah Ta'ala, karena inya kada basarah lawan Allah, pas sugih sugih ini lanjuran naran isidran. Jangan dipadahkan hadza min fadli rabbi, bukti lanjuran pamalar bener. Orang sugih pamalar itu sugihnya itu lanjuran dari Allah. Kenapa? Karena sebelum datang sugih di hatinya sudah ada syukur. Datang sugih timbul pamalar, sayang melawan harta. Kenapa jam kayak itu dia sugihnya kada bagus? Inya memang kada minta aturakan Tuhan. Coba dari awal kita minta atur, minta pilihakan lawan Allah. Miskin, sugih, sehat, nikmat, bala, musibah, itu jangan dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan ini ada kada pengaturan Allah yang terbaik di hati kita, sabar ada kada sudah, syukur ada kada sudah. Itu yang kita perhatikan di hati kita, ada kada itu. Kayak apa supaya ada? Minta aturakan Allah Ta'ala. Banyak orang yang kena musibah, kena penyakit, kada sabar. Kenapa kada sabar? Memang nafsunya handak sembuh. Inya kada bertawakal lawan Allah. Ruginya hidup nang kayak ini. Kemana-mana berobat nah. Punya seluruh dokter didatanginya pernah. Seluruh paranormal didatanginya, sampai ke dukun, sampai ke gunung-gunung Sigading sana didatanginya. Nya berobat, kada sembuh-sembuh juga. Ujung-ujungnya ya tengah malam kok, maka bicawat pulang keluar, bekaris, bekuriak, karis yang sempana sembilan itu. Tuhan ya, nyawa turun sini, kita bakal lagi ya sudah. Maka bicawat turun, kita bakal lagi ya sudah. Ujung-ujungnya wani melawan Allah Ta'ala, karena hajatnya kada takabul. Nah, jadi nafsu ini membayang-bayangi dengan kenikmatan-kenikmatan yang semu kita. Ujung-ujungnya menjebak. Menjebak akhirnya kita kehilangan iman. Ujung-ujungnya bakal lahir lawan Tuhan. Maka inilah kada sembuh-sembuh garing ini dia. Lalu kehilangan kesabaran. Atau sembuh juga kehilangan iman tetap. Jadi kada sembuh hilang iman, sembuh tetap hilang iman. Mana hilang imannya aja. Waktunya sembuh tuh inya membanggakan kekayaannya. Man, aku pang sugih. Ubat kada ada yang kada patinnya bertahan patin.
Latin bebenam. Sekali untal 5 juta obat, makanya aku harus sembuh. Dokter bin aku kada mau bebarang, dokternya harus yang spesialis berita. Pokoknya mun dokter di Palangka ada aku dokter yang harus di luar negara. Kandangan itu berarti. Luar negara itu kandangan. Nah, ahli-ahli berataan. Kalau kebilainya sembuh, inya banggakan kemampuan dirinya. Ini pun orang yang kada sempurna iman juga, kehilangan iman juga. Kenapa? Saraba salah nih. Kada sembuh tetap berdosa. Berdosa hati nih. Mbah sembuh tetap berdosa karena yang mengatur dirinya adalah nafsunya sendiri. Janganlah kita serahkan diri kita kepada nafsu kita. Karena nafsu kita ini jahat. Inya berpaling lawan Allah. Maka supaya nafsu jangan mengatur hidup kita, kayak apa caranya? Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Ta'ala sudah memberikan rumus atau jurus. Nyawa jar Allah Ta'ala menghendak supaya jangan nafsu yang mengatur hidup nyawa, serahkan hidup nyawa tuk aku. Aku yang mengurus. Barang siapa menyerahkan urusan nyawa ke aku kena yang mengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Nah, orang-orang wali itu jangan dikira dapat nikmat terus, bisa juga dapat musibah. Tapi mereka itu walaupun musibahnya belum datang, sabarnya sudah bertungguan, syukurnya sudah bertungguan di hati. Bukti bahwa ibadah kita lanjuran dari Allah. Ini dari sisi ibadah pulang. Nah, kita nih beribadah. Tapi ibadah kita sebenarnya dilanjur oleh Allah. Buktinya, waktu beribadah, menyerabut penyakit di hati. Ada ria, ada ujub, segala macam. Maka ibadah itu bukan ibadah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bukti harta ini lanjuran dari Allah. Kok kita pemalar, sayang benar lawan harta. Kurang sedikit aja. Mau kepala. Bukti kesehatan ini lanjuran dari Allah. Kita kada kawa menggunakannya untuk beribadah. Sihat lah ya orangnya. Punya saraba sihat, saraba gagah. Punya saraba kepala, gagah berataan. Tapi menuntut ilmu kada kawa. Padahal gagah benar. Mun main badminton kawa aja hari-hari nah. Sampai sanja masih yang kata-kata ketipung aja nah. Badminton, tapi menuntut ilmu kada kawa, berarti kesugihannya, kesehatannya lanjuran dari Allah. Kenapa sampai dilanjur? Karena memang inya menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada nafsunya, bukan kepada Allah. Nah, maka di sini disuruh kita, lah, bila kita hendak berusaha, hendak berobat, hendak apakah, seluruhnya tadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia Raya Merdeka Soekarno Hatta. Sesuai kan? Ayah pas syariat, tempatnya syariat. Niatnya bujur, karena menjunjung perintah Allah, caranya bujur, sesuai lawan syariat, pahalanya kita harap di akhirat. Masalah hasil, bang, itu urun sudah bertanda tangan, Tuhan itu urusan pian dan urusan ulun. Pian ampun aturan. Nah, ini orang wali Allah Ta'ala. Bila sudah nangkai itu, biasanya. Tawakalnya tadi memuncak kepada maqam ridha. Orang yang bujur tawakal, cirinya hatinya kada gelisah lagi. Itu bujur tawakal. Karena ujung-ujungnya sempurna tawakal didudukan di maqam ridha. Kayak apapun keadaan, tetap ridha dengan Allah. Dalam situasi apapun, tetap ridha dengan Allah. Inilah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dapat musibah, tetap jadi kekasih Allah. Ada sabar, Pak. Dapat nikmat, tetap jadi kekasih Allah. Ada syukur, Pak. Waktu beribadah, makin dekat dengan Allah. Orang ma'rifat, Pak. Suatu hari tergelincir dalam kemaksiatan, tetap menjadi kekasih Allah karena inya segera bertaubat. Nah, ini orang yang bujur-bujur bertawakal. Mudah-mudahan Allah memberi paham lah.
Jadi pemandiran tauhid jangan sampai merusak atau mencederakan atau melemahkan kita bersyariat. Syariat tetap dijunjung tinggi. Nah, syariat sebab kita dapat pahala itu syariat. Tapi jangan sampai syariat merusak etikat yang di hati. Yang di hati ada amal hati, yang di anggota tubuh ada amal syariat. Kedua-duanya jalan. Kedua-duanya jalan. Maka Jersidin patut bagi mu'min mutakid bahwa ia menyerahkan akan dirinya kepada Allah Ta'ala jua adanya. Gak satu gitu lah, tanggung ditaruhkan ke sama tanggung. Gak satu gitu, insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa bani maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم. Thank you.